Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Timbalan Pengerusi, Ashabul Fadilah Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf ayat yang ke-19. Kata Allah, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dhalika ma kunta minhu tahid. Firman Allah dalam surah Qaf ayat yang ke-19 yang membawa maksud, dan apabila telah datang sakratul maut kepada kamu, sesungguhnya sakratul maut itu adalah perkara yang benar, dan sakratul maut merupakan satu perkara yang semua orang cuba menghindarkan daripadanya. Surah Qaf ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang membawa maksud bahawasanya, yang pertama, semua orang akan menemui mati. Satu. Dan yang kedua, cerita tentang mati ini tak semua orang suka bila cerita tentang kematian. Sebab itulah kita akan cuba sedaya upaya untuk nak melarikan diri daripada kematian. Walaupun kita tahu kata mati itu adalah perkara yang benar. Apa makna kepada sakratul maut? Makna sakrah ini, yang pertama sekali, maknanya berat. Kematian ini satu benda yang berat. Berat kenapa? Pasal kita nak tempuh kematian ni satu benda yang berat. Dan yang kedua, sakrah ataupun sakratul maut ini bermakna lemas. Bila orang berada dalam keadaan sakratul maut, seolah-olah dia macam lemas, tidak cukup nyawa, tidak cukup nafas. Macam mana orang lemah dalam sungai, macam itulah keadaan dia. Makna yang lain, sakratul maut ini juga disebut sebagai tekanan. Kena tekan. Waktu sakratul maut datang kepada kita, dada kita ini seolah-olah ditekan sehingga kan tidak dapat untuk kita nak bernafas dan juga bernyawa dengan baik. Itu maksud sakratul maut. Bila berlaku sakratul maut kepada kita? Tak ada siapa pun yang tahu, hatta Nabi SAW sendiri, Nabi pun tak tahu. Kerana dia merupakan mafatihul ghaib, antara perkara-perkara yang ghaib yang hanya Allah SWT saja yang mengetahui. Kita boleh rujuk dalam surah Luqman. Allah Ta'ala sebut, inna allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya yang hanya mengetahui tentang kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saja yang tahu bila berlakunya kiamat. Jibril alaihi salam pernah bertanya kepada Nabi, akhbirni anis saah, wahai Muhammad, cerita kepada aku bila akan berlakunya kiamat. Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail.
Nabi kata tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya Nabi kata yang tanya tu lagi tahu sebenarnya. Kerana Nabi tahu yang tanya itu adalah Jibril. Nabi tak tahu bila berlakunya kiamat. Kerana kiamat merupakan rahsia Allah. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa yunazzilul ghais dalam surah Luqman ayat 34 itu. Tuhan kata yang hanya mengetahui bila turunnya hujan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu bila turun hujan. Walaupun kita ada jabatan meteorologi yang duduk kaji tentang cuaca, hanya boleh mengandaikan saja. Di Shah Alam petang ni hujan, Shah Alam malam ni ribut petir, macam tu saja. Tapi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kerana yang tahu sebenarnya bila hujan diturunkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Tuhan kata wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala saja yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Dalam perut, bila kita tahu kata isteri kita mengandung, yang tahu nak jadi orang ke, nak hidup ke, sama ada lelaki perempuan ke, hanyalah Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Doktor sendiri pun dia boleh scan lah. Dia kata ni nampak dia macam perempuan, dia kata ni. Keluar-keluar, rupanya lelaki. Bukan perempuan. Sebab waktu scan tu mungkin dia menyembunyikan identiti dia. Kita tak tahu. Tuhan kata wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia buat esok, apa yang akan dia dapat esok, apa yang akan menimpa kepada dia besok. Kita tak tahu. Kita hanya boleh merancang. Besok kebetulan cuti, contohnya di wilayah persekutuan cuti. Kan di sini mungkin tak cuti kot. Jadi dia rancang siap dah. Pagi esok nak pergi jogging, habis jogging tu nak balik basuh kereta sebab kereta kena hujan tadi teruk kotor. Lepas tu habis basuh kereta lagi nak ajak isteri pula pergi makan kenduri. Dia boleh atur macam tu. Rupa-rupanya dah. Esok ni mula daripada subuh Allah Ta'ala bagi hujan-hujan-hujan, banjir kilat rumah dia dengan rumah-rumah hilang. Contoh. Maknanya tak ada siapa tahu apa yang akan berlaku esok. Dan yang kelima kata Allah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia pun yang tahu di mana bumi dia akan meninggal. Kita masuk khairat kematian di Shah Alam ni. Kita masuk siap dah. Jadi orang yang rajin mai ke surau ataupun ahli jawatankuasa surau selalunya dapatlah keistimewaan. Apa dia? Kubur tu dia simpan dekat dengan surau. Contoh macam tulah. Tapi dia duk ingat nampak dah kubur dia tu dekat tu, dia kata di sinilah nanti kita akan disimpan apa semua. Rupanya dah. Dia dapat satu panggilan yang menyatakan dia boleh pergi haji, contoh dia. Tiba-tiba dia meninggal di tanah Mekah, di tanah haram, di Makkatul Mukarramah. Siapa sangka yang dia duk ingat dia nak mati di sini, rupanya mati di sana. Maknanya kematian ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, 2-3 hari ini Imam Syafi'i dia cukup terkenal. Walaupun orang terkenal lama dah, tapi isu dia ni cukup terkenal 2-3 hari ni. Dia pernah menukilkan di dalam Diwanus Syafi'i, dalam nazam yang dia buat, dia kata apa? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Dia kata bila cerita tentang kematian ini, hendaklah kamu mempersiapkan. Tazawwad maknanya carilah bekalan. Yang bekalan itu adalah takwa. Buatlah amal kebajikan banyak-banyak. Buatlah amalan sunat. Jangan lupa baca Quran bagi banyak. Jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bangun malam. Jangan lupa basahkan lidah kamu dengan zikrullah. Berbaik sangka kepada orang. Hendaklah memohon maaf kepada orang. Andainya ada perselisihan yang menyebabkan ataupun berkaitan dengan manusia, hendaklah kita minta maaf sebelum benda ni bawa di hadapan Allah. Buat semua tu sementara ada masa Allah Ta'ala bagi. Kenapa tuan-tuan? Tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Kerana tak ada manusia pun yang tahu ketika mana dia hidup pada malam ini, adakah dia boleh hidup pada pagi esok. Siapa boleh
bagi satu keyakinan yang dia akan hidup pagi esok. Tak ada. Tidur malam ni tuan-tuan sekalian, bangun pagi esok isteri gerak. Kata abang ni nak masuk subuh dah ni. Selalunya 5:30 kita dah bangun dah semayang tahajud, sagi baca Quran sikit, lepas tu nak mai ke surau. Duk bangun, duk kejut-kejutkan suami dia tak bangun-bangun. Pegang-pegang kaki pun dah sejuk, pegang tangan pun dah sejuk. Letak-letak tangan di hidung tuan-tuan, tak dengar nyawa dah, dah tak. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Buat amal bagi banyak-banyak. Dan juga dia kata, fakam min arus zainuha li zaujiha. Berapa banyak pasangan-pasangan pengantin yang sudah mempersiapkan dan menghiaskan diri dia untuk pasangan dia. Waqad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Rupa-rupanya pada malam dia nak kahwin itu, pada malam akan berlangsungnya perkahwinannya itu, pasangan dia itu sudah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tuan-tuan sekalian dan berapa kali kita duk dengar cerita tentang pasangan pengantin ni nak melangsung dah perkahwinan, tiba-tiba pasangan dia accident, tiba-tiba pasangan dia meninggal, yang menyebabkan bila orang datang hari kenduri itu bukan nak makan kenduri untuk kenduri kahwin, rupanya nak makan kenduri arwah. Benda boleh jadi, kita tak boleh nak halang. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, wa kam min sighar, berapa banyak budak-budak kecil, yurtaja tulu umrihim, ketika mana baru dilahirkan mak dan ayah mengharapkan dia akan hidup panjang. Ialah budak-budak baru lahir kan, bayi baru lahir, maknanya akan hidup panjang, itu harapan. Waqad udkhilat arwahuhum zulmatal qabri. Rupa-rupanya pada malam itu ataupun dia tak sampai hidup dia satu hari, dia sudah menjadi arwah yang ditanam pada malam itu. Budak-budak baru keluar, baru duk menangis sikit tuan-tuan sekalian, lepas tu tak dengar suara dah. Doktor pegang-pegang, doktor kata tak ada nyawa, duk tekan dada, ambil apa macam-macam alat lah untuk nak menghidupkan budak ni. Rupanya tak ada, dia hanya sempat untuk nak tengok dunia lebih kurang 2-3 minit saja. Benda ni siapa yang atur tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala. Kita manusia pandai macam mana sekalipun kita tak boleh nak halang, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, yang menetapkan kepada kita setiap manusia bilakah kematian kita. Dan kata Imam Syafi'i lagi, wa kam min sahih mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat yang mati dalam keadaan tidak ada sebab. Duk nampak sihat elok, rupanya meninggal. Umur muda selalunya kita duk ingat ada sakit, rupanya tak tahu. Pi kat doktor, doktor pun kata, "Ish, tak tahu. Dia demam 2-3 hari, balik-balik rumah tengok-tengok meninggal." Dan wa kam min saqin 'asha hina min ad-dahri. Berapa banyak manusia yang sakit telantar, yang kita duk ingat dia tu akan mati bila-bila masanya, rupanya dia hidup lagi lama daripada orang yang sihat. Ni, tuan-tuan sekalian. Yang ni saya dengar ada orang cerita lah. Baca Yasin dia kata ni. Kalau nak memudahkan orang meninggal, baca Yasin dia kata macam tu. Orang yang tidur, yang duduk atas katil ni, yang berapa tahun punya, duk sakit, tiba-tiba pergi baca Yasin dekat dia, mudah dia meninggal. Yang tu kata orang. Tapi yang saya duk dengar tuan-tuan sekalian, baca Yasin banyak kali pun tak meninggal-meninggal. Orang hak baca Yasin tu pula yang meninggal. Ada macam tu. Duk baca Yasin berapa kali dah, masuk dalam grup, dalam WhatsApp, minta tolong suami saya. Minta tolong suami dah lorak dah, tolong baca Yasin. Orang hak baca Yasin, dia kata ni baca Yasin ni kali yang ke-33 lah dia kata ni. Kan? Dia pula, dia yang duk fikir kawan tu tuan-tuan tak mati-mati, tiba-tiba dia yang mati. Jadi, kita tak tahu. Hanya ini, hanya apa kerja Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak budak-budak yang kita tengok dalam kehidupan dia pada waktu pagi, pada waktu petang gembira saja. Tuan-tuan di luar tu budak-budak duk main bola tu, tuan-tuan nampak tak perasan? Oh, duk gelak saja tu. Main bola sepak sana sini.
Wakam wakad nusijat akfanuhu wahwa layadri. Sedangkan budak itu pun dia tidak tahu kain kapan dia sudah ditenun oleh malaikat maut untuk menyelubungi dia. Dia pun tak tahu. Kita pun tak boleh nak kata apa. Entah? Sebab apa? Sebab itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sakin 'inda sabah bi qasrih. Berapa banyak orang yang selesa tinggal di rumah dia yang seumpama istana. Wa 'indal masa qad kana min sakin qabr. Rupa-rupanya pada waktu petang dia tinggal, waktu pagi dia rasa indah, dia rasa selesa di rumah dia, rupanya pada waktu petang Allah Ta'ala telah menyiapkan tempat tinggalnya daripada tanah-tanah kubur. Dan itulah yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala dalam nazam ataupun dalam syair dia yang disebut sebagai Diwanu Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-An'am ayat 93. Tuhan kata, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Yang ni kita boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 93. Yang ni Allah Ta'ala dia nak bagi gambaran kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang fajir. Fajir ni maksud apa tuan-tuan? Fajir ni on off, saat buat baik, saat buat jahat. Itu maksud dia tu. Kita rajin baca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala bagi ilham kepada orang-orang untuk nak buat taqwa. Allah Ta'ala juga bagi ilham kepada orang-orang untuk nak buat benda fujur. Fujur ni on off. Boleh faham tak nak on off? Maksud dia pagi tadi semayang subuh cantik, balik rumah apa semua dan baca Quran. Bila mai tengah hari, pitikan nombor ekor. Contoh dalam itulah. Kan? Semayang-semayang, nombor ekor pun kuat juga. Semayang-semayang, benda haram pun dia buat juga. Pasal apa? Pasal dia duk ingat benda haram yang dia buat tu tak memberi kesan kepada dia. Dia kata, aku semayang, dia kata. Lainlah kalau aku tak semayang, dia kata, yang hampa duk marah sangat, aku tak bagi main nombor ekor, tak bagi buat benda haram. Aku semayang-semayang, aku kaki surau. Contoh dia macam tu lah. Ni, benda-benda ni, fujur ni. Orang yang macam ni, ataupun orang-orang yang kafir, kafir ni orang yang ingkar, Tuhan kata apa? Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Ketika mana nak sampai kepada sakratul maut dia, dia akan merasa ghamarat. Ghamarat ni maksud apa? Dia akan rasa amat-amat dahsyat, amat-amat pedih, amat-amat seksa ketika mana dia nak menemui kematian. Sehinggakan nyawa dia tu diambil macam mana daripada malaikat? Kata Tuhan, wal malaikatu basitu bi aidihim. Malaikat ni memukul-mukul diri ataupun jasad orang yang nak dicabut nyawa tu. Kena pukul, tuan-tuan sekalian, untuk nak keluarkan nyawa. Nak cerita kat kita, malaikat ni merentap nyawa kita. Bukan dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidak, tetapi malaikat kata akhriju min anfusikum, keluarlah kamu daripada badan kamu. Yang ni ayat ni ada huraian dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul qiyamah, tadi saya sebut suratul an'am, yang tu gambaran orang-orang yang dalam keadaan zalim. Sampai nyawa dia, dia dicabut oleh malaikat. Malaikat cabut, malaikat langsung tidak ada belas kasihan kepada dia. Yang ni saya nak baca pula dalam suratil qiyamah ayat 83 dan 87. Tuhan dia memberikan gambaran macam mana kematian ketika mana nyawa kita diambil oleh malaikat maut. Tuhan kata, falawla idha balagatil hulqum. Nombor satu, tanda kata kita akan menemui kematian, ketika mana kita bernafas hanya sampai kepada halqum. Halqum ni apa tuan-tuan? Ni hak kita duk pegang ni. Nyawa sampai kepada gharghara ni, gharghara ni. Sampai kepada sini je. Kita bernyawa dah tak masuk ke dalam dada dah. Sampai ke situ. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, bila seorang manusia itu nyawa sudah balagatil hulqum, sampai kepada halqum dia, wa antum hina idzin tanzurun, orang yang berada di sekeliling dia tak boleh nak buat apa, hanya boleh tanzurun, hanya boleh melihat saja.
Anak tak boleh nak halang daripada dia tidak dapat bernyawa. Doktor pun tak boleh nak bagi mesin apa yang untuk nak bagi dia bernyawa. Tak ada siapa pun boleh tolong. Kawan baik tak boleh tolong. Isteri yang dia sayangi tak boleh tolong. Suami yang dia kasihi tak boleh tolong. Anak-anak yang dia kasih, kawan-kawan yang selalu dia berkawan, tak boleh nak tolong dia. Ni yang kata kematian ni. Dan Tuhan kata wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tuhan kata sebenarnya kami lebih dekat daripada kamu dengan dia. Maknanya Tuhan berada dekat dengan kita yang dalam keadaan sakarat. Walakin la tubsirun, sayangnya kamu tidak dapat melihat bagaimana kami, yakni Allah, dia duduk dengan orang-orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Tuhan kata dalam surah Al-Waqi'ah ayat 26, kalla idza balagati taraqi, tatkala nyawa sudah sampai kepada tarquah, itu tanda maknanya kematian. Nyawa sampai di sinilah. Kalau kita bangkit pagi esok, tarik-tarik nafas duk masuk dalam dada lagi, alhamdulillah hidup lagi aku ni. Kalau tarik nafas duk sangkut di tengkuk, kan Allah dia kata nak mati dah ke? Rupanya bini tidur atas kita, kan? Mana nak tahu bini tindih ke celah tu. Sampai di tengkuk ni, duk boleh nafas, kacau. Tuan-tuan, bila sampai di situ, Tuhan kata apa? Waqila man raq. Tuhan kata di saat ini siapa nak tolong kamu? Waqila man raq, siapa nak bantu kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, dan orang itu dia merasakan bahawasanya dia akan meninggal dunia. Maknanya dia kata kali ni aku mesti mati, dia kata. Atas dunia ni berapa kali punya insiden. Mula dia pergi belah lori sampah, lepas tu lori sampah pergi belah dia, lepas tu tong sampah jatuh atas dia tengah bawa motor. Contoh-contoh macam tu. Jatuh-jatuh duk tarik nafas, boleh masuk lagi dalam dada, alhamdulillah duk hidup lagi. Kan orang kata insiden pula tu Haji ni. Ha, insiden pula pasal apa? Dulu lori sampah belah dia, dia pergi belah trailer, dia belah trailer pula. Macam-macam tuan-tuan sekalian jadi dekat dia. Alhamdulillah nafas duk boleh nafas sampai dada lagi. Rupa-rupanya bila sampai kematian yang sebenar ya kepada dia, dia hanya boleh bernafas hanya sampai ke gharah ataupun kepada rengkung dia saja. Bila sampai di situ, Tuhan kata apa? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia tahu bahawasanya dia akan mati. Dia kata kali ini aku mesti mati, dia kata. Apa tanda lagi kematian di saat itu? Wal tafatisaqu bisaq. Kaki dia tuan-tuan sekalian, dia akan bertaut di antara satu sama lain. Betis dia akan bertaut di antara satu sama lain. Yang ni yang dikatakan roh dia keluar daripada badan. Mula daripada kaki sampai kepada lutut, mula daripada kaki sampai kepada lutut, daripada lutut sampai kepada paha, daripada paha naik kepada dada, daripada dada naik kepada gharghara. Dan daripada gharghara inilah yang akan dicabut nyawa oleh malaikat maut. Nabi kata apa? Nabi kata mata itu akan mengikut ke mana arah roh kita itu dicabut oleh malaikat maut. Mata kita akan ikut. Malaikat maut kalau dia cabut sebelah kanan, mata kita akan ikut di sebelah kanan. Malaikat cabut daripada sebelah kiri, mata akan ikut ke sebelah kiri. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhan kamulah pada hari itu kamu akan dihalau keluar daripada jasad kamu. Tuan-tuan, yang ni ayat Allah yang merungkaikan ataupun yang menceritakan secara detail macam mana kematian itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ni panjang. Dia ada dua versi. Satu versi Abdul Mukmin, satu versi Abdul Kafir. Malam ni saya tahulah sampai ke mana tuan-tuan sekalian. Mungkin kita baca yang mukmin saja ke, yang kafir tu nantilah kita main lain ke macam mana. Baik. Ada hadis riwayat daripada Imam Ahmad, seorang sahabat yang bernama Bara' bin Azib. Dia kata apa? Satu hari kami ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi ada satu mayat daripada golongan Ansar. Nabi memang dia menjadi sunnah, dia akan cuba untuk nak menziarahi ataupun nak mengunjungi mayat. Siapa saja tuan-tuan sekalian, benda tu mesti sampai kepada Nabi. Inform tu mesti sampai kepada Nabi. Ini sunnah Nabi. Bila Nabi dengar ada di kalangan sahabat yang meninggal, Nabi tidak akan mengecewakan keluarga yang si meninggal ni. Nabi akan pergi ziarah mayat dia.
Bukan takat ziarah mayat, Nabi akan mengikut mayat tu sampai ke kubur. Bukan takat sampai ke kubur, Nabi akan melihat bagaimana mayat itu ataupun upacara dikebumikan mayat tu sampai habis. Yang tu sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, payah nak dapat macam ni. Sebab apa? Nabi ni sibuk ni lebih daripada pemimpin agama. Nabi ketua panglima perang, Nabi nak jaga isteri pun ramai. Tuan-tuan sekalian, tu boleh Nabi bi. Ini sunnah Nabi SAW. Barak bin Azib, dia kata kami ikut Nabi satu hari. Bila sampai di kubur itu, ini cara Nabi. Nabi akan berdiri dalam keadaan Nabi tidak bersembang dengan orang. Nabi akan tengok orang melaksanakan ataupun orang menanam mayat itu. Nabi tengok. Sebab dalam hadis kata apa? Wajalasna haulahu wa ka'anna ru'usina wa ka'anna ala ru'usina tair. Kata Barak bin Azib, kami tengok Nabi sambil berdiri, sambil duk tengok orang duk simpan mayat tu. Nabi tengok ni, Nabi senyap, seolah-olah seperti ada seekor burung di atas kepala Nabi. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia Nabi duk senyap. Nabi bukan duduk tengok sana sini, bukan pi ambil pokok tu, bukan duk pi main nak ni, bukan dia, bukan Nabi bukan macam tu. Ini sunnah baginda Nabi SAW. Kita ada macam tu tuan-tuan sekalian? Nampak macam dak kot. Kan duk sembang dengan kawan lah apa semua, minta maaf sebutlah. Kan? Hak mana geng-geng kaki ubat nyamuk? Tuan-tuan tahu ubat nyamuk? Hak kaki ubat nyamuk dia kata ada bawa temakau kat kita. Tanya temakau pula. Celah-celah tu duk sembang tu. Kan? Tak payah sembang. Sebab apa? Senyap, senyap. Itu sunnah Nabi SAW. Kemudian bila mayat ini sudah disimpan, tiba-tiba kata Barak bin Azib, farafa'a ra'sah, Nabi angkat kepala dan Nabi menyatakan ista'idzu billahi min adzabil qabr marratain aw salasa. Nabi kata minta lindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Nabi dok sebut 2-3 kali kata Barak bin Azib. Pasal apa tuan-tuan? Kerana azab kubur ini, walaupun kita nampak kubur itu tenang, tetapi kita tak tahu macam mana bergeloranya yang ada dalam kubur ini. Dan perkara ini disebut oleh seorang maula kepada Osman Ibn Affan, seorang pembantu kepada Osman. Pasal Osman ni, bila dia nampak kubur, dia akan menangis. Osman ni akan menangis sehingga kan basah janggut-janggut dia, dia tengok kubur Osman ni. Jadi maula ni sudah tanya kepada Osman, wahai Osman, wahai tuan, kamu duk dengar Nabi cerita tentang akhirat, dengar Nabi cerita tentang kubur, dengar Nabi cerita tentang azam-azam api neraka, kamu tak rasa takut pun, kamu tak menangis pun. Tapi apabila kamu melihat kubur, kenapa kamu menangis? Apa jawab Osman tuan-tuan sekalian? Dia kata, aku melihat kubur, aku menangis ni kenapa? Aku mengenangkan diri aku. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata, innal qabra, sesungguhnya kubur itu, awwalu manazilil akhirah, dia di antara awal-awal destinasi akhirat. Kubur ni, mula-mula kita nak pergi ke tempat lain, kita akan melalui kubur dulu. Kubur merupakan tol yang pertama untuk kita nak menemui ataupun kita nak menjalani alam akhirat. Dan apa kata Nabi, fa in naja minhu, siapa yang selamat dalam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selepas daripada itu perjalanan akhirat dia akan lebih mudah, akan lebih mudah, akan lebih mudah. Tuan-tuan, dalam kubur ni apa soalan yang akan ditanya, saya kita akan rungkai dalam hadis. Dan kata Nabi lagi, wa illam yanju, siapa yang tidak selamat dalam kubur. Maknanya dalam kubur ni dah tak boleh nak jawab dah soalan malaikat munkar nakir. Dalam kubur ni gelap gelita. Dalam kubur ini kubur yang menghimpit dia. Dalam kubur ini dipenuhi dengan berbagai-bagai azab. Maknanya susah dia dalam kubur. Nabi kata, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka proses akhirat yang seterusnya akan lebih dahsyat, akan lebih sulit, akan lebih susah, akan lebih susah, kata Nabi wal a'yazubillah. Apa dia tuan-tuan? Proses selepas daripada kubur ni akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mahsyar ni pun dah susah dah. Lepas tu apa lagi? Akan ditimbang timbangan mizan, segala amalan-amalan kita akan lebih susah.
Kemudian apa lagi? Diberikan catatan amalan daripada tangan kiri oleh Allah Ta'ala. Kalau bagi tangan kanan, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Akan berjalan di atas titian sirat. Ada orang yang boleh lepas titian sirat. Yang titian sirat itu baina zahrai jahannam, di antara dua jurang api neraka jahannam. Macam mana kita nak berjalan di atas tu? Boleh ke tuan-tuan kuat antara ni? Ha? Kuat antara ni boleh ke? Nampak macam ustaz lepas ni tak payah rukuk panggil dia ni. Puak takkan nak cerita slow-slow tuan sekalian. Nak bagi semangat sebab hadis Nabi dia menceritakan macam tu. Baik. Jadi itu yang disebut oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan Nabi pesan, Nabi kata minta lindunglah daripada azab kubur. Nabi duduk sebut macam tu. Kerana azab kubur kita tak tahu apa yang bakal berlaku kepada kita. Tuan-tuan, sama ada kita buat ataupun tidak, saya nak muhasabah sikit diri saya ni, tuan-tuan sekalian. Nabi pesan tentang azab kubur, di mana selalu kita duk baca doa untuk melepaskan kita daripada kubur. Ketika mana selepas daripada tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam, jangan lupa empat benda yang Nabi ajar kepada dia. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ada yang ya riwayat lain kata azabi jahannam, nombor satu. Wa a'udzubika min azabil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Empat benda ni jangan tinggal sampai kita mati. Baca doa ni tuan-tuan sekalian. Tok Imam pun bagi kesempatan saat makmum nak baca. Tapi kadang-kadang Tok Imam baca paling banyak, tak tahulah dia baca apa. Kita makmum ni duduk tahiyat ni, kata aku baca doa ni dekat 30 kali dah, duduk ulang-ulang, Tok Imam tak bagi salam gini. Kan? Baca doa tu jangan tinggal, tuan-tuan, jangan tinggal. Itu nombor satu. Baik. Lepas tu pula, kata Nabi SAW, Nabi kata, innal abdal mu'min, idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalil akhirah. Orang yang beriman ketika mana Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia. Ni orang yang beriman, tuan-tuan. Main mengajar. Bila orang sebut kata orang yang beriman, maka kita sebut dalam hati kita. Jangan berdoa kuat-kuat, dalam hati kita. Ya Allah, jadikan aku orang yang beriman tu ya Allah. Itu doa kita. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Pasal kita duduk dalam raudhah ni, dalam taman syurga ni. Tuan-tuan pergi ke Mekah duduk dalam raudhah pun, tuan-tuan minta apa? Maknanya mulut duk minta macam-macam, betul tak? Kerana raudhah ini merupakan tempat makanul mustajab. Tempat yang mustajab doa ni, raudhah ni. Boleh masuk dalam raudhah, pijak-pijak kapet. Kan ada perbezaan kapet raudhah dengan kapet biasa tu. Dia pijak-pijak kapet tu doa, ya Allah, macam-macam doa dia minta kepada Allah Ta'ala. Sama juga kita duduk dalam majlis ilmu juga. Apa kata Nabi? Majlis ilmu ini raudhatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Apa maksud raudhah? Maksudnya doa kita dimustajabkan oleh Allah. Berapa banyak manusia yang hadir ke majlis ilmu dalam keadaan penuh masalah yang duk main atas kepala dia. Bila dia keluar-keluar daripada majlis ilmu, hilang masalah tu. Berapa banyak orang yang sebelum nak mai ke surau tadi, tuan-tuan sekalian, duk bergaduh dengan bini. Contoh dia macam tu lah. Kan tak tahu bergaduh pasal apa, kita pun tak tahu. Dia masuk-masuk, dia duk dengar ustaz, dia dengar, mata duk tengok ustaz, tapi duk fikir, balik sekejap aku nak makan apa tau. Sebab bini tobat tak masak lah. Sekejap aku nak kata apa tau kat dia, dia duk main macam tu, tuan-tuan sekalian. Tapi bila dia duduk lama-lama dalam majlis ilmu, yang Allah Ta'ala menurunkan sakinah, kata Nabi SAW, Tuhan wa anzili sakinah, Tuhan buat turun ketenangan, Tuhan buat turun kebahagiaan, Tuhan menghilangkan segala masalah-masalah dia. Dia keluar-keluar balik rumah, dia bagi salam. Sampai bini dia kata, ai tadi bergaduh ni nampak macam tak bergaduh pun. Alhamdulillah. Akan menyelesaikan masalah kita. Ini doa dalam raudhah, dalam taman-taman syurga, tuan-tuan. Jadi, bila kita dengar, bila disebut, apabila orang itu beriman, maka kita pun, ya Allah, jadikan aku orang yang beriman. Kerana malaikat akan menyampaikan segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, bila orang yang beriman itu, dia akan meninggal. Iqbalil akhirah. Dia nak tinggal dunia, dia nak menuju kepada akhirat. Nombor satu, ketika mana
dia nyawa dia tu dah mula duk terumbang, orang kata apa, dada ni dah mula duk bergelojak dada dia. Dia akan nampak nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh. Orang yang menemui sakarat, dia akan nampak akan turun kepada dia beramai-ramai malaikat dalam keadaan wajah yang bercahaya. Malaikat turun. Dan yang ni orang nak mati ya. Hanya dia saja yang tahu. Ustaz, dia tahu mana kata malaikat tak? Kah kawan dia akan saja duk pergi main apa nama apa pitoslet ke cucuh muka ke apa ke. Tak. Dia tahu itu malaikat. Malaikat akan turun ramai-ramai ketika mana dia sakaratul maut. Kemudian ka'anna wujuhahum syams. Nabi kata turunnya malaikat itu mengeluarkan cahaya seperti mana cahaya matahari. Terang benderang tempat dia ni tuan-tuan sekalian. Kita yang biasa ni kita tak nampak, hanya kepada dia Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan malaikat itu membawa kafan daripada kafan syurga. Ada salah satu daripada malaikat duk bawa kafan, kain kafan daripada kafan syurga. Dan juga membawa wangian daripada wangian syurga. Ramai-ramai malaikat turun, wangi waktu tu. Ini orang yang beriman kepada Allah. Dan kata Nabi SAW, hatta yajlisu minhu maddal basar. Ramainya malaikat yang turun itu sejauh mata memandang. Banyak tuan-tuan sekalian. Kita kalih sebelah kanan sampai mana mata kita dapat akses, banyak itulah malaikat turun. Sebelah kiri dia tengok mata dia sejauh mata memandang, banyak itulah malaikat turun. Dia angkat kepala di atas, dia tengok, banyak itulah malaikat turun. Penuh malaikat turun tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Yang ni kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang sakaratul maut. Dan Nabi SAW sebut dalam ramai-ramai tu yang dikatakan malaikatul apa nama maut, malaikat maut ni ataupun nama dia Azrail nama ni malaikat, tapi dalam hadis kata malaikatul maut. Dia macam mana dia nak cabut nyawa kita? Dia akan datang duduk dekat dengan kepala kita. Dalam ramai-ramai malaikat ni, malaikat maut mai. Kita pasan, kita tahu kata itu malaikat maut. Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan malaikat maut pun, tapi kita tahu ni malaikat maut ni. Tuan-tuan, dia main duduk dekat kepala kita. Dan orang yang beriman ini, apa kata malaikat maut? Dia akan membisikkan di telinga kita. Itu cara dia cabut nyawa. Dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai roh yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu wahai roh yang baik mengharapkan keredaan Allah dan mengharapkan keampunan daripada Allah. Tu cara malaikat maut, dia cabut nyawa kita. Dia bersalahan dengan orang yang tidak baik tadi ni. Sagi ada hadis dia. Baik, jadi macam mana cara ketika mana malaikat maut tu disebut di telinga kita, roh kita jadi macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam, roh itu pula fatakhruju, keluarnya roh itu tasilu kama tasilul qatrah min fisqa'i. Keluarnya roh ini, saya ambil buat contoh. Keluarnya roh itu diumpamakan, Nabi kata diumpamakan air yang dituang daripada botolnya. Ni air ni tuan-tuan, kalau saya buka penutup dia, saya tuang air ni, dia turun tuan-tuan, mudah sangat. Yang kata roh keluar daripada badan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab tu kita minta dalam doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Tuan-tuan, hawin tu makna apa? Kalau belah utara ni dia kata hawin ni pegang orang lempak masuk dalam tong sampah. Tapi hawin ni maksud dia hayin. Hayin ni layin. Layin ni apa? Ya Allah, permudahkan kematian aku, permudahkan sakaratul maut aku. Yang ni lah tuan-tuan sekalian, nyawa dikeluar daripada badan kita. Saya ada seorang sahabat, dia cerita tentang ayah dia. Cerita tentang ayah dia tuan-tuan. Ayah dia ni ialah ajin dia buat amal ibadah macam biasa lah. Satu hari dia kata malam dia, bulan Ramadan lah, lepas-lepas daripada sahur tu, selalunya lepas sahur ayah dia akan duduk di kerusi di ruang tamu tu, duduk sementara nak tunggu subuh. Jadi duduk ni kadang ayah dia pejam mata, kadang duduk berzikir, kadang pegang tasbih apa semua. Dia kata dia tengok ayah dia dalam keadaan meninggal tu, duduk pejam mata, duk ingat ke ayah dia tuan-tuan sekalian, ayah dia tu duduk tidur.
Rupanya ayah dia meninggal ketika mana dalam bulan Ramadan tu. Pi pegang-pegang ayah, dah subuh dah ayah weh. Tiba-tiba jatuh ayah dia. Allahu akbar. Jadi orang pakai duk cerita lah, ayah dia ni buat amalan apa, mudah sangat kematian dia tu. Kan? Maknanya duduk macam tu, lepas tu meninggal ya, tuan sekalian. Amalan apa? Tak ada amalan apa pun. Melainkan dia meredai anak-anak dia, dan juga dia duk pesan kepada anak-anak dia, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Yang tu ya. Kita pun macam tu lah. Buatlah satu amalan tuan sekalian, yang amalan itu akan memudahkan urusan kematian kita ataupun sakaratul maut kita. Jadi saya memberikan ruang kepada azan. Masuk azan kan? Ha, untuk kita azan insya, saya kita sambung sikit lagi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya ambil masa lebih kurang dalam 10 minit lagi. No? 10 minit lagi untuk saya nak selesaikan hadis ni sikit lagi. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, ketika mana nyawa dia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut akan cabut nyawa dia, keluarnya nyawa dia seperti mana air yang keluar daripada botol air. Kan? Jadi itulah di antara mudahnya kematian seseorang. Dan kata Nabi SAW, apabila nyawa tu keluar daripada ruh, yang ni saya ringkaskan dengan menggunakan bahasa kita, bila keluar daripada badan, ruh keluar daripada badan dia, terus diambil nyawa dia dan dimasukkan di dalam kain kafan yang dibawa oleh malaikat tadi. Saya sebut kepada tuan-tuan tadi, hadis Nabi kata kain kafan daripada syurga. Jadi masukkan kain kafan tu dalam syurga. Bila masukkan kain kafan tu, malaikat ramai-ramai akan meninggalkan jasad dia yang tak ada nyawa tadi ni. Dah keluar dah nyawa apa semua ni, duduk dalam kain kafan, malaikat akan bawa naik ke langit. Sampai di langit, wangi seluruh langit. Lalu ditanya orang-orang ataupun ditanya malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Mereka akan bertanya, roh siapa yang baik ni? Roh siapa yang bagus ni? Dia ni siapa ni? Yang wangi sangat ni? Maka disebutkan oleh malaikat yang membawa roh kita ni, dia kata apa? Dengan bi'asma'i husn, dengan nama yang baik, dia akan menyebut roh sekian-sekian, roh sekian-sekian. Lalu para malaikat mendoakan roh tu, alangkah gembiranya, alangkah bahagianya roh ni. Naik kepada langit yang pertama, begitu juga. Naik langit yang kedua, begitu juga. Naik langit yang ketiga, begitu juga. Sampailah kepada langit yang ketujuh, roh kita dibawa. Tuan-tuan, waktu roh kita dibawa tu, jasad kita itu sedang diselenggarakan sama ada oleh jawatankuasa surau ke, oleh anak-anak ke, oleh kawan-kawan waktu tu. Waktu kita memandikan dia, waktu kita mengkafankan dia, waktu kita bawa mayat dia dan juga kita semayangkan dia, waktu tu roh dia di mana? Sedang dibawa oleh malaikat menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada langit yang ketujuh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala kata apa? Fayaqulu Allahu Azza wa Jalla uktubu kitab 'abdi fi 'aliyyin. Wahai malaikat, tulislah nama dia itu kepada satu tempat yang disebut sebagai 'aliyyin. 'Aliyyin ni tempat apa tuan-tuan? Tempat transit orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Jadi depa nama depa dah letaklah di situ lah. Nama dia apa? Bila sampai nama tu dalam syurga, maka dikembalikan wa'iduhu ilal ardi. Apa kata Allah Ta'ala kata kepada malaikat? Kalau dah tulis nama dia aliyin, kembalikan roh dia kepada jasad dia yang ada atas bumi ni. Maknanya apa? Waktu dikembalikan, waktu tu kita dah habis dah baca talqin dan kita semua pakai nak balik dah. Waktu itulah malaikat mengembalikan roh kita ke dalam jasad kita dalam kubur. Boleh faham tuan sekalian? Itu maksud dia. Baik, yang ni saya ringkaskan. Kalau Imam Qurtubi dalam Tazkiratul Maut, dalam kitab dia, dia kata apa? Setiap langit yang kita lalu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, andainya dia ini orang yang beriman kepada Allah, para malaikat menunggu bersaf-saf. Innalil malaikata yusalluna. Malaikat ni tunggu bersaf-saf untuk nak solat jenazah ke atas mayat ni. Tuan-tuan bayangkan malaikat ni berapa banyak. Setiap tingkat kita lalu, malaikat pakai duk solat jenazah dekat kita. Setiap tingkat kita lalu pakai duk solat jenazah sampai ke langit yang ketujuh. Kita tak perlu dah daripada orang tuan-tuan sekalian. Kalau orang yang beriman, dia tak perlu dah. Maksud dia apa? Dia tak perlu nak ajak dah. Kalau belah-belah utara lah tempat saya dulu lah, dulu
Dia ada kepala-kepala dia ni, kan? Hak kepala ni dia akan panggil berapa orang untuk nak solat jenazah ni. Lepas tu pula ada duit minyak pula celah tu. Bukan takkan duit minyak, sampai pula pergi bagi kepada siapa yang solat jenazah ni. RM3, RM5. Kalau orang kaya sikit dia bagi RM10, kan? Tapi benda tu dah tak ada dah. Amalan-amalan tu dah tak ada dah. Cuma dia akan panggil, kita akan panggil, surau ni kebetulan ada jenazah, bawa mai satu lori. Satu lori dia bawa mai. Maknanya dia ada 5-6 orang akan solat jenazah. Jadi ramai dia. Untuk apa? Untuk nak solat jenazah ramai. Sampai tarah tu kita nak kena panggil. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Nabi kata sampai kepada langit yang pertama akan disolatkan oleh para malaikat. Yang tu pun doa para malaikat tu pun dah besar lah, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan risau. Kalau beriman kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan daripada hidup kita sampai mati kita. Kemudian bila dikembalikan mayat dia, dikembalikan mayat dia ke jasad dia, dan di saat itulah malaikat yang mengembalikan mayat dia tu, malaikat tu pun tinggal dia duduk dalam dalam jasad dia tu. Kita semua pekat balik lah. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata watawalla anhu ashabuhu idza sami'a, dan dia mendengar qara'ani alihim. Bila orang dah habis dah simpan mayat, kita dah baca talqin dekat dia apa semua, kita akan balik. Bila balik, dia yang duduk dalam kubur itu, dia mendengar derapan tapak kaki itu makin lama makin jauh meninggalkan dia. Bila dia dengar makin lama makin jauh, dia pun dah sunyi lah kubur waktu tu. Atahu malakani, datang kepada dia dua malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang malaikat itu azraqani aswadani. Malaikat itu wajah dia ataupun keadaan warna malaikat itu biru kehitaman. Malaikat itu datang dan malaikat itu memegang dia, dia bagi dia duduk. Fayuqaida ni, dia tengah duduk berbaring, malaikat tu angkat bagi dia duduk. Tuan-tuan, yang ni alam barzakh. Selalunya saya selalu duduk peringat kepada orang. Sebab apa? Kadang-kadang orang tanya habis-habis daripada kuliah, ustaz nak tanya, waktu malaikat angkat mayat tu, kepala dia tak belaga keranda ke, ustaz? Adakah soalan tu dia tanya? Boboh penyepak pas ke kubur orang ikut. Yang ni alam barzakh. Alam barzakh ni apa? Kita tak tahu macam mana keadaan dia. Malaikat bagi duduk dan malaikat bertanya kepada dia 4 soalan. Yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Andainya dia orang yang beriman kepada Allah, dia akan jawab apa? Allahu Rabbi ataupun Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita kata, Allah ustaz, benda tu benda mudah ustaz nak sebut. Tuan-tuan, atas dunia ni kalaulah jadi apa-apa kat kita, kita boleh sebut dah perkataan Allah. Berapa banyak hari ni saja, berapa kali kita sebut perkataan Allah. Jatuh mutu pun aduh ya, keluar kat mulut ni. Allah tu payah nak keluar. Kalau hidup pun susah nak sebut Allah, macam mana kita nak sebut ketika mana ditanya oleh malaikat? Yang kedua, malaikat akan tanya, wa ma dinuka, agama kamu apa? Ni hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Maka dia menjawab, dinil Islam. Kalau agama dia Islam, dia berpegang teguh pada Islam, dia jawab, agama aku Islam. Yang ketiga, malaikat akan tanya, ma kunta taqulu fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum. Malaikat buat gambaran Nabi Muhammad, tunjukkan kepada dia, kamu kenal tak siapa ni? Kalau atas dunia dia mengamalkan sunnah Nabi, dia akan kenal itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mengamalkan sunnah ada keterkaitan dengan alam kubur kita. Tuan-tuan berselawat ada kaitan. Tuan-tuan mengamalkan sunnah ada kaitan. Jangan kita duk ingat berselawat, amalkan sunnah tak ada kaitan dengan alam kubur. Tak, pasal benda ni malaikat akan tanya. Kami bawa datang kepada kamu seorang utusan daripada Allah. Kamu kenal ataupun tidak dia? Tuan-tuan, kita tahu sunnah, kita tahu hadis Nabi, macam-macam kita tahu. Alhamdulillah kita boleh jawab. Kita kata apa? Ashhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi yang kamu tunjuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang keempat yang malaikat tanya, wa ma ilmuka? Macam mana kamu boleh jawab? Macam mana kamu boleh tahu? Oh, tu dia ditanya kita. Soalan yang keempat. Yang ni ekstra punya soalan. Macam mana kamu boleh tahu? Macam mana kamu boleh jawab? Tuan-tuan tahu dah apa yang dijawab oleh orang yang beriman ini? Dia kata apa? Dia kata qara'tu kitaballah fa'amantu bih wasaddaqtu.
Dia kata atas dunia dulu, aku rajin piduk mengaji, aku rajin duk baca Quran, aku rajin duduk dalam kuliah-kuliah, aku rajin pi attend majlis ilmu. Aku beriman dengan apa yang aku dengar dan aku melaksanakan dengan apa yang telah aku dengar. Tu kelebihan tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu yang tuan-tuan rasa tak ada apa ni. Yang duduk dalam majlis ilmu lenguh saja boleh. Boleh sejuk gedik ya ni main aircon kuat dalam tara ni ni. Lepas tu duduk jegih mata kat ustaz, kata 10 minit nak berhenti, tak berhenti lagi ni. Tuan-tuan tahu dah, rupa-rupanya nu dalam kubur nu kita jawab benda ni. Dalam ni tuan-tuan dengar hadis Nabi, betul? Tuan-tuan dengar Allah Ta'ala, tuan-tuan dengar ayat Quran, tuan-tuan tahu tentang Islam. Tang mana tuan-tuan tahu? Duduk dalam ni. Dan inilah menjadi hujah dan bukti kita di hadapan malaikat. Malaikat tanya, macam mana hang tahu tentang Allah, hang tahu tentang Nabi, macam mana hang tahu kata hang tu Islam, agama Islam tu macam mana kamu boleh tahu? Kita jawab apa? Dulu waktu dunia aku belajar. Dulu waktu dunia aku duduk dalam majlis ilmu, aku bersama dengan para ulama, aku bersama dengan ilmu-ilmu. Ini jawapan kepada apa yang kita buat sekarang ni tuan-tuan sekalian. Oleh tu jangan sekali-kali kita tinggal majlis ilmi, duduklah majlis ilmu tuan-tuan, kerana ini merupakan advantage untuk kita nak jawab soalan malaikat mungkar dan juga nakir. Baik, last sekali, dah 10 minit dah, last sekali. Apa yang dia dapat bila dah boleh jawab tu tuan-tuan? Rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, fayastaftahuna lahu fayuftahu lahum. Wahai malaikat, kamu wasi' ataupun luaskan kubur dia. Fayattasi'u, luaskan kubur. Apa yang jadi kepada dia? Diluaskan kubur dia itu seperti sejauh mata memandang. Kubur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata malaikat, luaskan kubur dia. Tuan-tuan, bila kubur kita luas sejauh mata memandang, apa lagi yang dapat kepada kita? Apa kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Nabi kata, fa'afrishuhu minal jannah. Wahai malaikat, hamparkan kepada dia permaidani daripada syurga. Permaidani daripada syurga dalam kubur kita ni. Yang ni hanya orang yang duduk di alam kubur ataupun alam barzakh. Alam barzakh ni apa? Bainamad dunya wal akhirah. Di antara dunia dengan akhirat. Hanya orang yang dapat sahaja, hanya orang yang meninggal saja dia tahu situasi dia macam mana. Tentu jangan nak pergi korek kubur pula lepas ni. Kata dia ni orang beriman, saya saja nak korek nak tengok luas tak luas tau. Pipi korek tak luas pun dia kata tu dia. Hampa lain kali panggil ustaz, cari hak betul ni karut punya ustaz, karut dia kata kat saya. Allahu Akbar. Yang ni hadis Nabi ya. Lepas tu pula apa lagi dapat kepada dia? Kata Nabi SAW, wa albisuhu minal jannah. Wahai malaikat, ambil pakaian syurga, berikan kepada dia. Tuan-tuan, kalau dah pakai pakaian syurga, agak-agak boleh masuk syurga tak? Boleh lah masuk. Macam mana orang nak convocation lah. Sebelum convocation kan pi tempah apa dia? Jubah convocation dulu. Adakah bila dah tempah jubah convocation, kita kata, jadi ke convo ni? Jadi, kita dapat ni. Eh, dia kata nama tak ada pun, nama tak ada takkan nak tempah jubah. Mestilah boleh. Maksudnya macam tu lah. Kalau Tuhan bagi pakaian syurga, dia akan menjadi ahli syurga. Dan yang ketiga, yang keempat, apa yang dapat kepada dia? Waftahu lahu baban ilal jannah. Dibukakan kepada dia dalam kubur itu satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Ada satu pintu Allah Ta'ala buka. Boleh masuk dalam syurga kah? Tak boleh lagi. Pintu tu hanya untuk dia buka tiap-tiap hari, dia tengok dalam syurga aja. Dan dia mengharapkan, bila aku boleh masuk? Bila aku boleh masuk ni? Dia nak masuk tak boleh lagi. Kalau dia masuk, sekali malaikat sepak kepala dia, masuk dalam kubur balik. Pasal bukan sampai masa hang lagi. Ini hadis Nabi. Nabi kata hadza maq'aduh. Nabi kata Allah Ta'ala sebut kepada ahli syurga ni yang duduk dalam kubur, itulah tempat kamu. Dia tengok dalam syurga ni, dia tengok bidadari duduk babai-babai dah. Tak tahu babai. Kan? Bidadari duduk ni, dia kata nak pi tak boleh lagi dia kata. Dia nampak mahligai, dia nampak dengan air sungai, dia nampak buah-buahan syurga, dia nampak dengan pohon-pohon syurga. Yang tu benda tu bilalah ya Allah. Sebab itulah dalam hadis ni dia kata apa? Ya Rabbi aqimi sa'ah. Ya Allah, cepatlah bagi kiamat. Pasal apa? Aku tak sabar nak masuk dalam syurga dah. Ni ahli syurga duk, apa ahli kubur duk minta ni. Tuan-tuan. Lagi apa lagi? Penghujung daripada hadis ni, dia minta kepada malaikat. Dia kata apa? Wahai malaikat, arji'u ila ahli.
Saya nak minta satu boleh tak? Malaikat kata apa dia? Saya nak balik atas dunia kepada ahli keluarga saya, boleh tak boleh? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni orang beriman ni. Dia minta kepada malaikat, boleh tak bagi saya 5 minit sudah malaikat, saya nak naik atas kubur ni, saya nak naik atas dunia ni, saya nak jumpa keluarga. Pasal apa? Fa'akhbiruhum. Saya nak pi habaq dekat depa. Saya nak pi bagi tahu depa apa yang saya dapat, macam itulah kamu kena dapat. Semayang jangan tinggal, puasa jangan bergaduh dengan orang, jangan makan benda-benda haram. Sebab apa? Aku dah dapat dah ni. Dia nak pi cerita macam tu kepada ahli keluarga dia. Malaikat bagi tak bagi tuan-tuan? Tak bagi ya. Kalau malaikat bagi, kacau kita. Saya rasa tuan-tuan mesti tak panggil saya dah cerita bak alam barzah ni, panggil almarhum tu lah cerita. Balik-balik rumah dia kata aku ada 5 minit ni, dia kata tadi malaikat lepas aku, dia kata. So, macam mana? Okey, kita buat ceramah almarhum sekian-sekian, ceramah lepas maghrib. Waktu tu penuh orang. Dia ada balik nak cerita. Apa kata malaikat? Malaikat kata lah, tak boleh. Nam kanaumatil arus. Inilah masa untuk kamu tidur seperti mana tidurnya pasangan pengantin. Maksud dia apa? Kamu duduk dalam kubur, kamu berehatlah. Sebab kamu dah bangun tengah malam, kamu dah baca Quran, kamu dah apa nama, dah banyak berusaha untuk amalan-amalan, amal ibadah kamu. Sekarang ni masa untuk kamu berehat. Nak buat apa tuan-tuan? Tidurlah. Dan tidur dalam kubur tak sama macam tidur atas dunia. Dalam kubur ni tidur lama mana pun tuan-tuan sekalian, pinggang tak sakit. Tapi kalau atas dunia ni, tuan-tuan tidur tak sampai tengah hari, pukul 10 pagi sudah. Sagi mangkit-mangkit dia sakit pinggang ni. Orang utara kata sakit serupa dengan kena tarik mengkarung. Tahu tarik mengkarung? Dia tarik pinggang. Allah, ya Allah, awak sakit sangat ni. Tanya bini dia pasal apa sakit. Bini dia kata mau tak sakit, tidur sampai pukul berapa. Kan? Satu. Yang kedua, banyak tidur pun lagi mengantuk orang sekalian. Bukan kata nak setak, tapi dalam kubur tidurlah sampai bila-bila. Seperti mana tidurnya pasangan pengantin. Allahu Akbar. Apa itu dia nak buat apa dalam syurga ustaz? Tuan-tuan, dalam kubur dia nak buat apa? Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Ar-Ruh. Dalam kubur itu, kalaulah dia ahli syurga, dia boleh menziarahi kubur kawan-kawan yang dia yang lain seperti mana mereka duduk atas dunia ni. Dia boleh pi kubur kawan dia tu pula. Tapi kubur tu tak nampak serupa tanah macam kita tengoklah ni lah. Maknanya keindahan tu kita tak tahulah macam mana. Dia boleh pi dan dia menunggu-nunggu pula orang yang mati selepas daripada dia pula. Selalunya dia akan diziarahi oleh orang. Kata Ibn Qayyim, bila dia meninggal, dia akan diziarahi oleh roh-roh ataupun oleh mayat-mayat yang lain datang ke rumah dia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Bila meninggal? Marin. Pasal apa? Dia kata jatuh apa nama, jatuh gaung dia. Oh, jatuh gaung Tuan Haji. Nah, macam tu. Itu apa nama perbualan yang kata ahli kubur ni. Dia kata, macam mana keluarga saya? Dia tanya tentang diri dia. Kan? Keluarga saya macam mana? Oh, ya kak. Oh, keluarga kamu. Sebelum saya meninggal hari tu ni, aku tengok bini hang, alhamdulillah lah kata, nikah dengan orang lain lah. Ha? Dia kata, menikah dengan orang lain dah. Berjanji sehidup semati dengan aku nak menikah orang lain dah. Menikah orang lain dah. Oh, ya kak. Lepas tu, hak rumah saya yang saya duk pesan ke anak-anak, hampa jangan jual rumah ni, rumah turun-temurun. Dia kata, mana ada rumah dah. Dia tolak lah rumah tu. Dia kata, tinggal pokok ya satu. Jual habis-habis dah. Dia tanya, tuan sekalian. Kita akan tanya. Lepas tu pula, kita hak duduk lama dalam tu, dengar pula ada orang baru pula meninggal. Ahli baru, alumni meninggal. Kan, ahli baru pula meninggal. Kita pula pergi kat dia. Kita kata, eh, Ji, kenal dia? Oh, awak tak kenal dia? Satu session ni dah. Session 20. 20 dah. Duduk semayang surah Nur. Oh, ya ke? Apa nama keluarga saya macam mana? Oh, dia kata, anak dia menikah dah. Dia kata, alhamdulillah. Ni hak saya tinggal. Isteri pun dah menikah dah apa semua. Macam tu. Kita kata, sampailah hatta yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Baik. Jadi, saya kata takat tu lah. Nah? Sebab ada satu lagi hadis Nabi SAW yang menceritakan versi orang-orang yang ingkar pula. Tadi orang yang beriman kepada Allah, yang tu yang dia dapat. Meninggal dia muda, lepas tu diluaskan kubur dia, dipermudahkan soalan oleh para malaikat, apa kelebihan yang dia dapat dalam kubur dan apa yang dia buat sekarang ni, tuan-tuan sekalian, hatta yaumal qiyamah. Kemudian dia main pula satu hadis pula, Nabi SAW kata apa? Iza
abdal kafir, apabila hamba yang ingkar dan hamba yang fajir itu meninggal. Macam mana keadaan dia meninggal, macam mana malaikat memperbuatkan dia, dan macam mana yang dikatakan siksaan-siksaan kubur yang menanti dia, tuan-tuan sekalian. Jadi insyaAllah ada umur yang panjang, nanti kita akan sambung lagi bila-bila masa yang lain insyaAllah. Kita berhenti dekat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan kemudahan ketika mana sakaratul maut kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.